Nah, iseng nih bagi-bagi. Nah, jadi selain pentingnya beli raket, apapun itu settingan senar, satu lagi yang penting itu sebulan 2 kali 3 kali bayar pelatih untuk latihan keliling supaya semakin lemes mukulnya. Ya, meskipun nggak masuk PBSI, minimal sehat badannya, memperbaiki pukulan dan juga lebih intensnya, lebih capek daripada kita main kemeng bos. Ya itulah, ya pokoknya jangan lupa drilling. Raket itu adalah alat, yang penting orangnya. Latihan terus, senar gak enak tetap dicoba. Nah, nanti lama-lama akan ketemu feelingnya masing-masing ya. Nah, ini coba pakai 1000Z. Aduh, memang drilling itu kayak kita lawan asesan, capek banget. Bolanya cepet 20-30 kok kemeng ya. Itulah, tapi nikmat, enak. Nanti pada saat kalian sudah main double, feelnya lebih sigap lagi, lebih lincah lagi ya. Itulah pentingnya juga cari pelatih untuk naikin skill. Jadi ya, bukan karena beli raketnya yang jutaan jadinya enak mainnya, belum tentu. Oke, itu aja bagi-bagi saran. Ciao.